Oke lur, ketemu maning karo Kirono Ngapak channel ya lur ya. Oke, posisiku gue lagi nang perapatan Widara Payung ya lur ya. Nek sing kiri gue maring Kebumen, jetis kanan maring Cilacap. Oke, langsung maring Pantai Widara Payung ya lur. Oke, Pantai Widara Payung. Aku arep nyepil ke lur ya, nyepil ke. Nek sing warga Cilacap Timur ya lur ya, warga Cilacap Timur ke Koroya di Pala Binang Nusawungu ya, sebagian ngalor maning gue ngerti jeneng Widara Payung ya lur ya. Ke dalan Widara Payung aja ke lur, ke pasar Widara Payung ye, kanan kiri ke lapangan ini kondisinya aja ke lur. Bok warga sapa bae ngendi bae gue ya, kepengin maring Pantai Widara Payung ke jalan aja ke lur. Jalan maring Pantai Widara Payung ini perlu ya lur ya. Ke lur, ke alhamdulillah ke jalane mandan mulus ya lur ya. Tapi perlu diketahui gue Cilacap gue nang di dihubungi jalan Kabupaten Sispada rusak, ruwet dan bosok ya lur ya. Nah ke perlunya anu dalan-dalan kue kudu diapiki. Karena apa? Untuk mengurangi resiko kecelakaan, terus bencana ya lur ya. Soalnya nang Indonesia ya lur, kene menurut buku-buku kae Indonesia kue jane terletak di tiga lempeng ya lur ya. Jadi ana lempeng Australia, ana lempeng Pasifik, termasuk lempeng Eurasia. Carane kue gabungannya antara Asia karo Eropa lur. Jadi nek salah si jine lempeng iku gerak goyang ya, lempeng liyane ya melu gerak, mulane rawan bencana. Nah lawan bencana kuwe terus digawe undang-undange kuwe, undang-undang nomor 24 2007 kuwe tentang penanggulangan bencana ya lur ya. Engko tak cerita maning nggih. Ki anu Pantai Indah ke pintu gerbang, karena kian wesi jam 6 ke urung ana sing jaga lur. Biasane kene kok jam 7 muga ya ana sing jaga kiye. Ke tiketnya 7.500 per personil ya lur ya. Nah ke lur, masuk ya lur. Nah ke jembatan sing arep lur, gemien ke jembatan iku jamane sebelum tahun 90 ya lur. Kene ke sasak jamane nyong kuwi SD ke kene sasak. Sasak kuwi ya sing kae lah lur, sing gawene karo pring-pring dianyam kuwi sasak. Nah, ke darah payung. Nah, gue aku cerita maning gue cing undang-undang 4 likur 2007 gue tentang penanggulangan ya lur ya. Penanggulangan bencana gue nang kono ana sing isine jenenge mitigasi ya lur. Jadi ya serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana lur. Salah satunya ya perbaikan sarana dalan ya lur. Nah, tak review maning ke penjelasan ke nang video dia ya lur ya. Ke wis tekan ke tekan Dar Payung bibir pantai ke engko tak sambung maning ya. Ke kae PIW kae Pantai Indah Widara Payung ke.